Nilai mata wang yang semakin mengecil menyebabkan kuasa pembeli juga semakin rendah apabila ramai yang mengambil langkah berjimat cermat dengan membuat pembelian hanya sekadar boleh mengenyangkan perut sahaja. Perkara itu diakui penjual daging Muhammad Rafi Yusof, 58 tahun, yang memaklumkan jualan daging tempatan di premisnya menurun sehingga 50% sepanjang 13 hari umat Islam berpuasa. Katanya berbanding Ramadan lalu, dia menyembelih seekor lembu untuk jualan, namun kini proses sembelihan terpaksa dilakukan berselang-seli memandangkan permintaan berkurangan. Jelasnya Mujur, dia mempunyai pelanggan tetap dalam kalangan peniaga kedai makanan yang sedikit sebanyak membantu jualannya. Bagi pelanggan biasa, kebanyakan memilih untuk membeli daging import yang dijual serendah RM20 sekilogram berbanding daging segar tempatan yang dijual pada harga RM42 sekilogram. Tahun lepas saya sembelih hari-hari. Tahun ni selang-seli gitu. Tak ada ni galak langsung. Dengan harga semua mahal, kita nak buat ni lah. Sayur mahal, apa mahal. Tambah daging tak naik harga, memang harga tetap macam tu lah. Tapi orang ambil tak ada nak beli. Tak ada buat apa. Kita pun tak pernah faham.